Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Bani ADP Channel. Nah, ini sekarang tanggal 26 Agustus 2024. Kita lagi ada di Desa Munggang Sari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Mau menyaksikan Karnaval memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, ini lokasinya ada di lereng Gunung Sumbing ya teman-teman. Tapi sayang sekali view-nya Gunung Sumbing tertutup awan. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Ini kontingen terdepan. Ada gogoh. Tapi personilnya diangkut mobil ya. Kalau jalan kaki rutenya terlalu ekstrim, jalannya naik turun. Nah, ini pada diangkut. Medannya sulit. Nah, ini tanjakan terjal ya teman-teman. Mas diangkut kabeh to iki. Karo sik mlaku depan ya. Ini lagi menunggu peserta belakangnya ya. Nah, ini udah mulai kedatangan. Sekarang dilanjut lagi. Sempat tertahan ada beberapa menit ya, soalnya nunggu aba-aba. Nah, ini kontingen berikutnya ada dari kesenian. Nah, ini biarpun jalannya sulit, tetap semangat ya ibu-ibu, turut berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini jalannya ekstrim, tanjakan terjal. Lokasinya berada di lereng Gunung Sumbing. Nah, ini jarak antar peserta lama banget ya teman-teman. Ini barisan kontingen berikutnya ada mobil hias tank. Barisan berikutnya disusul oleh pasukan beret merah. Nah, ini ada pejuang veteran naik ojek. Diikuti belakangnya ada pasukan kebaya, tapi nggak ada sound sistemnya ya. Semangat, merdeka pak. Merdeka. Halo Pak, merdeka, merdeka. Nah, ini di belakang ada ogoh-ogoh singa. Dari RT 5. Lanjut jalan, ini mulai
nanjak jalannya. Tampak di belakang sudah mulai datang peserta berikutnya. Nah, ini biarpun kondisi jalannya ekstrim, tetap semangat ya teman-teman. Disusul berikutnya dari RW 1 Desa Munggang Sari. Ini dari RT 1 RW 1 dengan tema profesi. Dari Brian Audio. Ini pasukan kebayanya enggak perform ya, soalnya jalannya tidak memungkinkan. Wah, di belakang ada rumah sakit berjalan. Ini temanya profesi. Nah, ini mobil hias berbentuk rumah sakit. Suara kalau nggak salah. Nah, ini karnaval seperti ini sudah jarang sekali ditemukan ya, dengan tema Romusa sama tentara Jepang. Kita mau dilanjut perjalanannya. Nah, ini triatikal Romusa. Ini temanya bagus ya, sudah jarang sekali ditemukan. Supaya generasi muda kita tidak lupa sama sejarah ya. Diikuti barisan berikutnya dengan pasukan kebaya, pasukan joget parkoy. Lokasi lagi ya, nyari spot yang bagus, mudah-mudahan bisa perform di sini. Nah, ini dari kontingen RT 2RW 1 dengan tema pertanian, dengan maskot Ogo-Ogo berbentuk petani.
berikutnya dengan Panglima Burung dari RT 3 RW 4 dengan maskot Panglima Burung dari suku Dayak. Pasukan Dayak dari suku Dayak ya ini. Ini kostumnya dari terpal. Ya, kita spill. Muni berapa? Masane luhur-luhur. Ini kraspil masjidnya, ini dua lantai ya. Ini terbuat dari triplek. Nah, ini mantap, kreatif sekali ya. Meraih medali emas Olimpiade Prancis. Sepertinya ini udah kontingen terakhir ya. Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.